Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gue Randy Emperor, it's your boy Akyong teman-teman. Yes, kali ini kita mau kemana nih teman-teman? Ayo gue kasih clue. Oh, cukup sampai sana aja. Kalian udah tahu gue mau pergi kemana? Yes, hari ini kita mau motovlog lagi. Hari ini kita mau nyari makanan bakmi yang paling enak, yang gue rating paling the best, bakmi ayamnya paling enak di Pekanbaru teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ada. Kalau nggak ada, video ini nggak ada teman-teman ya. Oke, okay? That's it, gue cuma akan pergi ke satu tempat itu. Kalau tutup, tidak ada video. Oke, okay? Kalau ada berarti sukses. Oke, okay, kita langsung berangkat aja yuk. Gue udah lapar. Sekarang itu jam 10 pagi teman-teman ya. Gue nggak streaming pagi hari ini, jadinya nge-record konten sebentar. Kita cabut, dadah. Alright teman-teman, kali ini perjalanan kita sudah dimulai teman-teman ya. Kali ini kita lagi mau menuju ke tempat bakmi yang kemarin tutup, bakmi nomor 1. Kalau kalian lihat dari video gua, itu bakmi nomor 1 teman-teman ya, bakmi number 1 yang tutup kemarin ya. Jadi ini bakmi yang gua rating paling enak bukan baru teman-teman ya. Bakmi ini punya, nanti gua jelaskan kenapa bakmi ini menurut gua paling enak. Sekarang ayo kalian jalan-jalan sama gua, kita langsung pergi ke TKP, let's go. Sekarang lagi sepi, foggy banget, dan telurnya habis, tapi no problem karena gue gak suka makan telur bulat. Kalau kalian tahu yang gue maksud, ini kalian bisa lihat di belakang gue sepi banget. Jadi mie pangsit atung ini, mie ayam atung ini pakai bumbu Medan, tapi ayam halal ya teman-teman ya. Ini ada di Jalan Riau, di samping perbengkelan Tono Jaya ya, pokoknya dari sebelum masuk ke komplek Grand Elite teman-teman ya. Sebelum komplek Grand Elite, kalian bisa ngelihat ada bakmi ayam atung ini yang kemarin waktu gua vlogin ada. Kalian bisa lihat dari jalan yang tadi gua kasih lihat juga. Pokoknya di Jalan Riau, kalau kalian dari arah Rumbai itu sebelum Grand Elite. Jadi langsung belok kiri teman-teman ya. Nah, kalau kalian dari arah sebaliknya dari Arengka berarti melewati Grand Elite dulu belok kanan. Kalau kalian lihat ada pelang namanya bom. Tadi di dalam ada masuk dalam gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh yang gue suka, ini menurut gue top rating nomor 1 sekarang bagi gue, bakmi ayam paling enak hanya aja di sini teman-teman ya. Nanti kan gue kasih tau kenapa paling enak banget setelah hidangannya datang teman-teman ya. Gue akan upload ini malam lagi supaya kalian makin ngiler lagi. Kalian harus tahu King of Bakmi memang tukang bikin ngiler. Oke, okay? bakmi. Aduh teman-teman, gue timbul jerawat nih. 2 biji. Siapa nih yang rindu sama gue nih?
Oke teman-teman, yang rindu sama gue itu mungkin bakmi ini teman-teman ya. Jadi bakmi sekarang udah datang, kita langsung ganti sorotan aja ya. Nah, bakminya ini isinya ini kalian bisa lihat ini kalau daging ayam atau tidak itu dari potongannya seperti ini. Ini tetap udah pasti daging ayam teman-teman ya. Ini halal, tidak ada babi, oke? Jadi ini bakminya itu isinya ada simple, ada toge. Ini porsi yang jumbo, jadi isinya banyak. Oke, jadi di sini bakminya keriting. Seperti yang gue bilang, kalau mie pangsit itu biasanya bedanya mie-nya keriting, teman-teman ya. Kayak rambut kriwil, tapi rambut gue nggak keriting, lurus. Terus ditasi bawang goreng, kasih potongan daging ayam. Nah, yang spesial dari sini itu adalah tempe. Seperti biasa, bumbu paling mantep, lada. Terus, ini nih. Saus sambal di sini spesial guys. Aduk dulu. Just. Ini saus sambalnya memang cocok banget sama mie-nya guys. Jadi dia asin-asin, manis, pedes. Mantap. Terus ini ada potongan cabenya di sini. Ini enak banget guys. Ini yang bikin enak. Jadi ini adalah potongan cabe yang diawetkan, dikasih cuka, dibiarkan berhari-hari. Jadi dia mempunyai rasa manis pedes, teman-teman. Dominannya manis, cuman karena ada cabe tetap aja pedes ya. Tapi ini bumbu rahasianya yang ada dan dia satu-satunya yang menyediakan. Biasa kalau kalian lihat kan potongan cabe ini berair ya. Ini dia enggak, teman-teman ya. Itu yang bikin dia spesial di sini. Kita aduk dulu nih ya. Aduk dulu. Makan pakai masker nggak enak cuy, kayak ada yang nyangkut gitu. Porsinya banyak, ini pasti habis sama gue. Berbeda dari edisi yang sebelumnya, ini pasti habis. Kurang cabe nih, kurang cabe. Dijamin ngiler, dijamin. Ini enak banget, gue gak bohong. Rasa manis, pedas, asam, gurih, daging ayamnya enak banget. Ini bakmi ayam top rate nomor 1 gue guys, paling enak. Ini bawang gorengnya, dia bawa dari Medan guys. Ini rasa yang enak banget, aneh banget. Gurih, beda banget sama bawang goreng sini guys. Sampai speechless gue gak bisa ngomong. Enak banget. Ini lebih enak dari yang biasa. Tapi itu Aceh yang biasa gue makan tuh, yang langganan itu enak sih. Tapi ini lebih enak lagi. Biasanya sejam segini udah habis guys. Jadi kalau kalian mau datang dari jam 8 jam 7 deh, jam 7 pagi sampai jam 10 maksimal guys, maksimal.
gorengnya aneh banget guys, enak banget, ada rasanya sendiri gitu. Gue gak pernah makan ayam goreng bawang goreng kayak gini cuy, dicampur jadi satu ini bakminya the best banget jadi ini. Ini bawang gorengnya, ayamnya, cabenya the best. Oh ya, satu lagi guys, mie nya ini dia bawa dari Medan langsung guys, jadi tuh tiap hari dikirim pakai mobil gitu guys, pakai bus ke Pekanbaru, jadi mie nya yang bikin orang Medan guys. Ini cuma bikin bumbu ayam ini dong. Hampir habis. Sisanya guys wajib pakai sendok, kalau nggak kegaruk semua coy, udah tinggal pecahan gini. Pada setuju nggak sih bagian yang ada paling akhir ini, bagian paling enak, bumbunya semua menjadi satu di sini. Dalam waktu cepat berapa menit? 5 sampai 5 menit. Mantap banget, tapi tetap aja potongan cabe yang terakhir tetap aja pedes guys, tetap aja pedes. So guys, ini adalah bakmi top rating gue nomor 1. Kalau bagi kalian yang tinggal di Pekanbaru atau mungkin singgah di Pekanbaru, kalian wajib datang ke sini. Ini enak banget cuy, gue gak bohong, gue bisa makan ini setiap hari. Setiap hari gue bisa makan ini. Untuk range harganya sekitar, kalau jumbo kalau nggak salah gue 25 deh, 25 sampai 29 ribu, kalau yang biasa 20 ribu guys, beda cuma 5 ribu, mending beli yang jumbo. Ini enak banget, ayamnya enak, tekstur mie nya pas, rasa cabenya enak, potongan cabai rawitnya, dan yang paling penting bawang gorengnya mantep banget, magical banget. Gue mau cari tapi dia nggak mau kasih tahu guys bawang gorengnya di mana belinya. Enak banget guys. Kalau kalian suka dengan konten-konten makan-makan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan di komen. Kita ketemu lagi di next video. Mungkin gue udah di Jakarta, jadi nggak ada motovlog lagi. Nggak ada, mungkin konten bakmi masih ada, paling makan-makan biasa ya. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu. Tapi menurut gue, bakmi Pekanbaru tetap lebih enak dari bakmi Jakarta. Gue belum nemu bakmi ayam Jakarta yang paling enak. Kita ketemu lagi nanti. Selamat makan dan selamat makan. Dadah.